Setiap hari, ratusan orang datang ke rumah sakit dengan harapan mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Akan tetapi, pernahkah Anda merasa lelah hanya dengan mengantri? Bapak Karto adalah seorang pasien dari desa, baru pertama kali ke rumah sakit besar ini. Ia belum tahu tentang kemudahan yang bisa didapat dari smartphone-nya. Jauh-jauh dari desa, ternyata antriannya panjang sekali ya. Silakan Pak, sebelah sini. Ada yang bisa saya bantu? Bapak Karto ya? Iya. Sebelumnya sudah pernah mendaftar lewat JKN Mobile atau belum? Belum, Mbak. Belum ya? Iya. Ini silakan ke bagian corner JKN, nanti diarahkan sama duta mobil JKN-nya ya. Oh gitu. Sudah ya. Sama ya, Bapak? Selamat siang, Bapak. Selamat biar saya bantu ya, biar tidak antri banyak. Iya, silakan. Silakan duduk, Pak. Iya, Mbak. Terima kasih Pak, ini sudah. Nanti ya. Bapak bisa mengontrol ini dari rumah biar Bapak tidak antri banyak lagi. Nanti Bapak kesini bisa mengira-ngira sesuai jamnya dan antriannya ya Pak. Gitu ya Mbak. Ya. Nanti daftar ulangnya di pendaftaran anjungan ya Pak. Oh, gitu. Ya. Ya. Terima kasih Pak, semoga ya, membantu. Sama-sama. Bapak Karto, Bapak Karto. Si, namanya siapa Pak? Bapak Karto. Bapak Karto ya, silakan yeah. Masuk Bapak. Yeah. Bapak ini sudah saya daftarkan ya Pak untuk kontrol selanjutnya. Yeah, ini sudah saya daftarkan, dapat nomor antrian 35 ya Pak. Yeah. Nanti untuk sambil di cross check bisa dilihat juga di aplikasi mobil JKN-nya. Untuk kontrol berikutnya nanti Bapak itu ya tinggal datang ke APM saja. Ya, siap. APM itu apa sih, Mbak? APM itu anjungan pendaftaran mandiri, Pak. Jadi kita tidak perlu nunggu sampai lama gitu, tidak perlu. Jadi kan nanti kita bisa sambil cek di aplikasi mobil JKN. Di dalam satu aplikasi, nanti bisa terlihat itu antrian terakhirnya berapa. Jadi Bapak nanti tidak perlu menunggu sampai lama. Oh. Nah, gitu. Canggih gitu ya, Mbak? Iya, semoga lekas sembuh ya, Pak. Iya, sama-sama. Ini ya, Pak. Oh iya, Mbak. Silakan ke apotek ya, Pak, untuk selanjutnya ya. Bapak Karto, silakan menuju farmasi loket 3. Selamat siang, Bapak. Selamat siang juga, Mbak. Perkenalkan, saya apotek Rara. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Karto. Dengan Bapak Karto sendiri ya, Pak, ya? Iya. Baik, ini dari dokter dapat obat satu macam ya, Pak? Sekedar informasi tambahan, sebagai pengguna BPJS, Bapak sekarang sudah bisa mengakses antrian obat lewat aplikasi mobil JKN ya, Pak? Begitu ya, Bapak, informasinya. Terima kasih. Selamat siang, Bapak. Bapak, ayo buruan, jangan sampai telat. Nanti antriannya habis loh, Pak. Ibu ini, tenang aja, Bu. Bapak kan sudah punya nomor antrian. Jadi nanti tahu kapan kira-kira dilayani di rumah sakit. Maksudnya gimana, Pak? Ibu ini. Ini loh, Bu. Bapak kan punya mobil JKN, aplikasi mobil JKN. Nah, di sini ada estimasi kapan kira-kira dilayani, jadi Bapak nanti ke rumah sakit tahu kira-kira kapan ke sana. Kan Ibu kemarin sudah saya kasih tahu. Oh iya, lupa Pak. Makanya Bu selalu ingat aplikasi mobil JKN. Nah, yang punya BPJS nanti lebih mudah dan lebih hemat waktu. Gitu Bu. Ayo, tunggu apa lagi? Unduh sekarang aplikasi Mobile JKN dan nikmati kemudahan berobat. Dengan Mobile JKN, waktu Anda lebih berharga. Ingat, dengan Mobile JKN, Anda bisa mengatur jadwal berobat sesuai keinginan, menghindari antrian panjang, dan mendapatkan informasi pelayanan kesehatan secara lengkap. Dan jangan lewatkan kemudahan ini. Mari ajak keluarga dan teman-teman Anda untuk juga menggunakan mobil JKN. Bersama mobil JKN, kita wujudkan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara.